Dari studio channel Bursa Efek Indonesia, IDX channel Bursa Efek Indonesia, saya David Sanovel kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.tv. Ya, pemirsa, Market Review kali ini hadir di segmen Ngobrol Reksadana dengan tema Ubah Kebiasaan Demi Masa Depan. Dan sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Aku akan mulai dari kalimat ini. Berubah menjadi lebih baik, itu seru. Aku anak rantau. Orang tua selalu mengirim uang bulanan untuk keseharianku di kampus. Kalau diingat-ingat lagi, setiap kali uang masuk ke rekeningku, aku akan menghabiskannya secara percuma, tanpa rencana keuangan yang jelas. Pernah sih coba berhemat, tapi selalu gagal. Karena mindset you only live once melekat di otakku. Nongkrong sambil ngopi, jalan-jalan tiap minggu beli crepes, beli makan lagi. Padahal udah makan berat, terus aja gitu sampai lulus kuliah. Tapi sejak lulus kuliah, ada rasa yang tumbuh secara tiba-tiba. Kayak hubungan status aku sama kamu ya. Enggak kok, bukan itu. Rasa yang tumbuh itu, rasa tanggung jawab mengurusi dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Aku merasa harus mencari uang untuk diriku sendiri, tanpa bergantung pada orang tua dan tanpa bergantung pada kamu. Rasa itu menumbuhkan rasa-rasa yang lain di kehidupanku selepas kuliah. And you know what? I felt the struggle in finding a job and stay on the track. Semenjak itu, aku jadi lebih menghargai uang yang masuk dan keluar. Terlebih lagi, saat bekerja, tujuan di depan mataku berubah. Tujuan terdekatku bukan lagi memenuhi kebutuhan sehari-hariku, tapi lebih dari itu. Aku baru sadar, sebagai salah satu dari sekian banyaknya generasi milenial, ada kebutuhan yang lebih besar yang menungguku di depan pintu. Kebutuhan-kebutuhan itu nunggu giliran mainnya. Yang terdekat, ya menikah. Tapi doi aja belum punya, gimana ya? But sooner or later, aku tetap akan berkeluarga. Aku nggak habis mikir sih. Ternyata, biaya sebelum dan setelah menikah, nominalnya selalu bertambah. Sekarang aja nih, biaya untuk nikah di kisaran 100 juta. Bentar. Untuk sobat miskin seperti aku, angka segitu jelas mahal. Nyesel nggak nabung dari dulu. Seharusnya, kalau aku nabung, pasti uang yang terkumpul cukup banyak, dan aku bisa memenuhi kebutuhanku yang lebih penting. Seharusnya... Oke, stop. Buat apa aku nyesel terus? Kalau kata Drake sih, better late than never. Jadi, nggak ada kata terlambat untuk memulai. So, aku langsung mengubah kebiasaan jelek dan rasa malasku dalam merencanakan keuangan. Mulai menyisihkan uang dari pendapatan bulanan dan mencatat cash flow uangku secara rutin. Iya, berubah menjadi lebih baik memang susah. Tapi, demi masa depan yang lebih baik, why not? Ya, pemirsa, topik kita kali ini cukup menarik. Ubah kebiasaan demi masa depan. Dan untuk membahasnya sudah hadir dua orang narasumber di studio IDX Channel. Ada Bapak Mus Hidayat yang merupakan Ketua 1 Baperdi Bank DBS Indonesia. Dan juga ada Bapak Aji Wicaksana yang merupakan Co-Founder dan CEO Halofina. Kita akan langsung sapa saja Pak Hidayat. Kemudian Pak Aji, apa kabar ini? Kabar baik. Ya, terima kasih juga Pak Aji dan Pak Hidayat sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita ngobrol reksadana. Nah, ini ngobrol santai maksudnya di sini. Dan topik kita adalah ubah kebiasaan demi masa depan. Saya mungkin ke Pak Aji terlebih dahulu. Ubah kebiasaan demi masa depan. Apa filosofi yang ada di kata-kata ini, Pak Aji? Iya, sebenarnya menarik kalau misalnya tadi kita sempat lihat video di awal, itu kan bicara tentang bagaimana generasi milenial sekarang itu mulai didorong untuk mulai merencanakan dan mengelola keuangan yang lebih baik. Karena sebenarnya kalau kita lihat datanya sekarang ada informasi dari OJK misalnya,
literasi keuangan kita masih relatif cukup rendah gitu, hanya 29,7%. Dan ini memberikan, dan juga ini merepresentasikan mungkin gambaran dari generasi millennials juga. Dan salah satu riset yang lain menyatakan bahwa 60% dari generasi millennials tidak melakukan perencanaan keuangan. Nah, ini sebenarnya salah satu yang akhirnya mendorong lifestyle yang kurang baik juga. Dan yang tadi di video disebutkan menarik, karena sebenarnya millennials sendiri punya future liability atau kebutuhan jangka panjang di masa depan yang tidak kecil juga sebenarnya. Dan ini sesuatu yang saya pikir penting untuk kita edukasi kepada generasi millennials, bagaimana membangun financial habits yang baik dari sejak sekarang. Baik, kebiasaan-kebiasaan millennial yang suka nongkrong, minum kopi, kemudian juga berbelanja dengan e-commerce yang cukup pesat di Indonesia. Betul. Ternyata di balik itu, kalau kita dikelola baik, ini bisa untuk menjamin masa depan, untuk di hari tua nantinya. Kemudian ke Pak Hidayat ini, ubah kebiasaan demi masa depan. Artinya ada yang dirubah di sini dari biasanya konsumtif, kemudian disisihkan uang untuk investasi. Nah, dari APRDI, bagaimana dengan reksadana ketika milenial untuk menyisihkan dananya ke investasi? Oke, mungkin yang mau saya share juga mungkin ya, terkait dengan kebiasaan yang dilakukan para milenial, terutama mungkin yang baru memiliki penghasilan gitu ya. Sama seperti saya, pengalaman pribadi dulu, ketika saya baru punya penghasilan, sudah nggak disupport lagi dengan orang tua, itu konsumsi pattern-nya itu jadi bertambah gitu ya. Barang yang mungkin dulu belum kita bisa beli, kita beli gitu. Jadi nggak punya skala prioritas dalam menentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Akhirnya menjadi sulit buat kita mengatur keuangan secara lebih baik untuk persiapan ke depan. Nah, dari APRDI kita juga terpanggil untuk membangun yang namanya awareness, terutama dari investor pemula terhadap instrumen yang namanya reksadana. Karena kalau kita lihat dari sisi jumlah investor di reksadana, Mas David, itu secara persentase masih kecil. Jadi kalau berdasarkan data tahun 2018, jumlah investor reksadana itu mungkin sekitar 1 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang kurang lebih 250 juta, masih sekitar 0,4% yang baru sadar akan yang namanya investasi gitu. Jadi dengan kampanye nasional ini kita pengen menggugah kesadaran investor untuk mulai menyisihkan untuk investasi. Nah, salah satunya tadi yang kalau kita bisa lihat di konten video, bagaimana cara merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik lah kalau dari sisi konsumsi. Kalau sekarang kan tantangannya buat milenial, travel fair setiap minggu ada. Betul. Terus kemudian gadget baru mungkin tiap bulan atau tiap beberapa bulan keluar. Terus harus konsumsi minuman dari merek tertentu gitu ya. Ya, baju harus up to date. Betul. Sepatu, semuanya aksesoris. Sneakers harus yang mahal. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin kita harus merubah pola pola kebiasaannya kita, harus track yang namanya expense juga. Terus kemudian mulai menyisihkan ke untuk perencanaan jangka panjang gitu. Kalau tadi lihat tagline-nya you only live once, ya memang kita hidup cuma sekali gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita boleh menganalogikan, yang namanya hidup itu bukan lari 100 meter, tapi lari maraton gitu. Stage of life kita kan juga panjang. Buat milenial mungkin dia bekerja, nanti dia berkeluarga, terus karirnya pun nanti dari yang rendah ke yang tinggi, kemudian nanti pensiun, itu kan memang jangka panjang gitu. Jadi menurut saya kurang penting kalau misalnya kita terlalu menghabiskan sesuatu di fase awal kehidupan. Masih banyak yang harus dilalui, jadi memang harus direncanakan lebih dini. Baik, gitu. Pak Haji, permasalahan yang paling mendasar adalah merubah kebiasaan. Ini cukup sulit dilakukan ini. Bagaimana Anda melihat pola pikir dari milenial di posisi saat ini? Apakah mereka lebih terbuka, kemudian terutama juga lebih melek dari teknologi, kemudian informasi juga banyak didapatkan. Agak kesulitan tidak, Pak, untuk merubah kebiasaan dari pandangan Anda, untuk dari pola pikir milenial sekarang, dari konsumtif, kemudian untuk berinvestasi sampai jauh ini? Iya, jadi ini menarik sih, Mas Devi. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita dalam 2 tahun terakhir, banyak melakukan edukasi keuangan, dan fokus di generasi millennials, memang millennials ini punya cara pandang yang relatif, at least ada 2 karakter yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama, mereka cenderung untuk mengambil risiko lebih tinggi. Dan yang kedua, mereka ingin mendapatkan return yang secara instan bisa lebih
bisa didapat. Ini sesuatu yang sebenarnya potensi yang bagus, tapi juga harus dijaga agar tidak terkena dengan investasi-investasi atau produk-produk, instrumen-instrumen yang mungkin bisa menjerumuskan. Nah, jadi edukasinya jadi penting, dan bagaimana mengubah financial perspektif atau paradigm ini, salah satu yang akhirnya kita pengen dorong dari edukasi ini adalah membuat orang yang tadinya konsumtif jadi bisa saving, dari saving jadi investing. Nah, ini salah satu yang akhirnya kita pikir tujuan dalam melakukan sebuah aktivitas itu menjadi salah satu dorongan internal yang perlu dipastikan sejak awal sudah ada. Yeah. Makanya kalau kita di Halovina membangun sebuah aplikasi yang kita sebut namanya itu goal-based investment. Jadi kita itu bukan investasi, atau kita melakukan investasi menyisihkan uang itu bukan hanya karena kita ngerasa itu penting, tapi karena kita tahu persis bahwa uang yang kita sisihkan hari ini adalah untuk konsumsi kita di masa depan. Sehingga itu menimbulkan komitmen yang lebih tinggi, karena kita tahu bahwa itu adalah kepentingan kita juga, cuman mungkin nggak hari ini. Jadi nggak semuanya bisa dicicil nanti karena itu sifatnya kredit, tapi juga ada beberapa hal yang harus dibayar nanti langsung dan bisa kita cicil hari ini dan sejak sekarang dengan menyisihkan uang, dan salah satunya melalui investasi. Baik, dari video yang sudah kita putar tadi dari awal, ini ada yang menarik juga ini. Saya sebagai seorang perantau, ada kata-kata di situ, di sana. Ini pola pikirnya cukup mengerti sejak perantau, memang betul kenyataannya, Pak, ketika berbeda pengaturan uang, ketika seseorang merantau, mencari penghidupannya lebih baik, baik itu kuliah dan segala macam, dengan orang yang tinggal sama orang tua. Itu pandangan dalam pengelola keuangannya berbeda. Ketika perantau harus bisa mengatur keuangan mereka, sementara yang tinggal sama orang tua tidak memperhatikan hal itu, karena nanti kalau uangnya habis bisa minta kepada orang tua. Ada last resort. Bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat mungkin kalau dari sisi milenial, walaupun mungkin ada yang masih tinggal sama orang tua, tapi mungkin harus melatih dari awal, melatih sejak dini untuk mulai menyisihkan penghasilan untuk berinvestasi gitu. Dan investasi pun sekarang juga nggak mahal juga gitu. Kalau investasi memang banyak pilihannya. Kalau tadi Mas Aji sempat bilang milenial banyak pilih investasi yang high risk dan sebagainya gitu ya. Ada pilihan juga yang mungkin gampang untuk diakses yang namanya reksadana. Karena salah satu kelebihannya mungkin buat belajar investasinya nggak perlu dana yang mahal gitu. Jadi mulai 50 ribu atau 100 ribu sudah bisa belajar investasi. Gitu. Baik, alasan kuat ya kenapa untuk memilih mengarahnya kepada reksadana. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi ini, Pak Hidayat, Pak Haji. Kita akan jeda terlebih dahulu terkait juga dengan produk reksadana, apa itu, kemudian produk-produk apa saja. Kemudian di sisi lain, ini tidak hanya dari sisi harga ini, Pak Aji, tapi dari sisi kebiasaan. Ntar aja deh, begitu ketika tinggal sama orang tua, kayak untuk saat sekarang belum penting nih. Betul. Nanti kita akan masuk lebih dalam, kita akan cerita terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetap bersama kami, Market Review dengan pembahasan ubah kebiasaan di masa depan dan ngobrol seputar reksadana akan segera kembali usai cerita berikut ini. Ya, pemirsa, apakah Anda termasuk yang masih ragu dalam berinvestasi, tetapi seringkali tidak pikir panjang membeli diskon barang-barang di suatu e-commerce? Informasi berikut ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengubah kebiasaan dengan berinvestasi demi masa depan. Di suatu e-commerce. Tak bisa dipungkiri bahwa tawaran demi tawaran barang-barang konsumtif yang bisa diakses di layar ponsel jika tidak diantisipasi dengan baik bisa menjadi bencana bagi keuangan personal. Di sisi lain, dalam pengelolaan keuangan personal, investasi menjadi salah satu instrumen yang menentukan tercapainya tujuan jangka panjang seseorang. Namun demikian, seringkali kebutuhan untuk berinvestasi kalah oleh kebiasaan konsumtif. Co-founder dan CEO Halovina, Aji Wicaksana, kepada media mengatakan, investor milenial Indonesia tersebar di berbagai instrumen, bahkan hingga produk-produk yang belum diregulasi seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.
Namun produk-produk konvensional berbasis pasar modal memang amat sangat mendominasi. Milenial sebagai investor cenderung mengambil resiko tinggi dan lebih terkoneksi terhadap sumber-sumber informasi sebagai bahan komparasi dan pengambilan keputusan dalam membangun strategi investasi. Namun sikap yang harus dimiliki oleh investor milenial adalah sadar terhadap prinsip antara risiko dan besarnya imbal hasil atau return. Di sisi lain, milenial perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi agar tak terjebak dalam investasi bodong. Selain itu, mentalitas perencana juga penting dimiliki oleh investor. Konsumerisme menjadi salah satu tantangan milenial untuk menjadi sadar akan kebutuhan jangka panjang dan pentingnya perencanaan. Ya, pemirsa, masih bersama dengan Bapak Mus Hidayat, Ketua 1 Abaper Dipang DBS Indonesia, dan juga Bapak Aji Wicaksana yang merupakan co-founder dan juga sekaligus CEO Halovina. Ini Pak Hidayat, Pak Aji, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Aji ini. Anda melihat milenial sekarang termasuk beruntung tidak sih Pak Aji? Mm-hmm. Terkait juga dengan perkembangan teknologi, yeah, informasi yang cukup cepat, kemudian juga jenis-jenis investasi juga berkembang cukup cepat. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ini, untuk mendapatkan informasi saja sulit begitu, memahami produk saja juga sulit. Betul. Bagaimana Pak? Ya mungkin kalau misalnya saya bicara pengalaman, misalnya kayak orang tua saya sendiri, mungkin tidak terlalu memahami berbagai macam produk-produk keuangan yang ada saat ini. Dan sekarang generasi milenial salah satu keunggulannya adalah informasi itu sangat mudah diakses, bahkan dalam genggamannya mereka. Bukan cuma informasi-informasi yang umum aja, tapi bahkan sampai ke yang sifatnya itu bisa advance dan spesifik. Dan saya pikir itu sebagai salah satu hal yang bukan hanya bisa mengakses informasi, bahkan juga bisa mengakses sesuatu yang bisa untuk menjadi eksekusinya mereka. Sehingga bagi generasi milenial sekarang, sebenarnya digital channel atau digital device-nya mereka sendiri itu menjadi salah satu nilai tambah sebenarnya untuk mereka bisa lebih memahami dengan lebih cepat, bisa mengeksekusi dengan lebih cepat, dan juga bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik dalam genggamannya mereka saat ini. Baik, ke Pak Hidayat nih, tadi sudah sempat disinggung juga salah satu arah investasinya adalah reksadana. Yeah. Alasan kuat Pak bagi milenial untuk memilih reksadana, mungkin dari sisi produk, dari sisi resiko, kemudian juga dari sisi return yang didapatkan, ini menarik tidak ini sebenarnya? Iya, kalau tadi saya sempat bilang mengenai reksadana kenapa harus dikonsider oleh para milenial. Sebenarnya kalau ada beberapa hal yang membuat kenapa reksadana ini menjadi menarik buat sarana investasi buat para milenial. Pertama tadi saya sempat singgung dari sisi penempatan tidak membutuhkan modal yang tinggi. Sehingga buat para milenial yang mungkin baru memiliki penghasilan, yang belum bisa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk berinvestasi, bisa mulai menyisihkan tabungan atau investasinya ke dalam bentuk reksadana. Kemudian juga dari sisi produk variasi produknya, reksadana itu memiliki berbagai macam pilihan variasi produk tergantung dari risiko kita masing-masing. Karena setiap orang mungkin berbeda toleransi risikonya, ya ada yang pengen pokoknya tetap selalu terjamin, ada yang mungkin bersedia untuk menerima fluktuasi jangka pendek untuk mendapatkan hasil jangka panjang yang lebih optimal. Nah itu ada berbagai macam pilihan. Kita punya reksadana pasar uang yang mungkin dari sisi profil risikonya paling rendah, kemudian ada reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Dan pilihan produknya pun kalau kita lihat di pasar industri reksadana, itu pilihannya cukup banyak, pengelolanya juga cukup banyak, gitu ya, dan akses informasinya pun bisa diperoleh oleh calon-calon investor untuk mendapatkan gambaran kira-kira produk ini seperti apa, gitu. Baik, ketika saya sebagai milenial nih Pak, baru pertama ingin masuk kepada reksadana, apa yang harus saya lakukan? Ada syarat-syarat tertentu tidak ketika saya ingin masuk ke dalam jenis investasi ini, dan saya kemana? Kalau ingin bergabung, mendaftar, atau segala macamnya bagaimana? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi perkembangan industri dibanding 5 tahun yang lalu, sekarang buat calon investor itu menjadi lebih mudah dengan berkembangnya digitalisasi termasuk di sisi pasar modal. Sekarang kalau buat para milenial mau investasi di reksadana katakanlah ya, banyak
agen penjual reksadana yang memiliki platform digital yang tidak mengharuskan calon investor itu datang ke lokasi fisik untuk melakukan proses registrasi. Jadi cukup di dalam genggaman aja proses onboardingnya, proses penerimaan nasabahnya bisa dilakukan dan sudah mulai bisa berinvestasi tanpa harus repot-repot datang ke cabang atau kemana. Selain dari channel digital, juga sekarang hampir semua bank besar di Indonesia menjual yang namanya produk reksadana gitu. Jadi banyak pilihan untuk mengakses produk ini gitu. Baik, dan produknya tadi juga sudah Anda jelaskan cukup banyak pilihan ini. Yeah. Itu tergantung kepada dari investor mau masuk kemana. Yeah. Nah, ketika saya masuk saya juga masih bingung ini mau ke pasar uang, campuran atau saham ini. Apa yang membedakan di masing-masing jenis reksadana ini, Pak? Apakah dari sisi profil risiko, apakah dari sisi memang tujuan dari investasi saya juga ikut mempengaruhi ketika saya mengambil keputusan ini mau masuk ke reksadana yang mana? Ya. Jadi mungkin harus lihat lagi tujuan investasinya dan juga kemudian profil risiko dari masing-masing calon investor. Karena kalau sifatnya mungkin lebih jangka panjang buat misalnya nanti buat biaya sekolah putra-putri 5 atau 10 tahun lagi, mungkin bisa dilihat instrumen yang bisa memberikan hasil imbal hasil yang lebih menarik ya. Kemudian juga nanti disesuaikan juga dengan profil risiko. Kalau misalnya buat kebutuhan jangka pendek, misalnya buat setahun lagi atau 6 bulan lagi gitu ya, mungkin disarankan untuk memilih instrumen yang lebih risikonya mungkin lebih rendah seperti reksadana pasar uang yang bisa memberikan potensi imbal hasil tapi yang lebih stabil juga gitu. Baik, semakin menarik Pak Hidayat dan Pak Aji, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita masih punya satu segmen lagi, nanti ke Pak Aji saya akan coba bahas ini terkait juga dengan kesadaran dari milenial, apakah trennya dari tahun ke tahun untuk berinvestasi cenderung mengalami peningkatan. Nanti kita akan lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas ubah kebiasaan demi masa depan. Pak Hidayat, Pak Aji, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Aji lagi nih, terkait juga dengan penyediaan konten-konten Pak dalam melakukan edukasi, dan menyampaikan informasi. Ini ada trik-trik tertentu tidak Pak Aji, supaya ini penyampaian yang lebih menarik, kemudian juga mudah dipahami tentunya, dan konten-konten yang diberikan juga tidak membingungkan juga bagi milenial. Ada trik khusus tidak nih Pak Aji? Menurut saya ada, at least ada dua hal yang buat kita di pengalaman kita di Alofina juga jadi salah satu yang penting gitu. Yang pertama sebenarnya kita harus memahami bahwa kita ini terbiasa untuk dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu belajar sesuatu untuk bisa mendapatkan mata pencaharian dan mendapatkan uang. Tapi hampir nggak pernah secara terstruktur diajarin gimana caranya mengelola uang yang kita dapat. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang keuangan, mungkin untuk banyak orang ini hal-hal yang sangat baru, walaupun materi-materinya itu misalnya edukasi-edukasi yang basic, tapi buat banyak orang itu sesuatu yang mungkin baru sekalipun dia sudah mengenyam berbagai macam pendidikan. Nah, jadi cara kita melakukan packaging dan mendrive, persuasi generasi millennials secara mudah, ringan, dan menarik itu menjadi salah satu yang sangat penting sebenarnya untuk kita bisa memotivasi agar mereka tertarik dengan produk-produk keuangan misalnya seperti reksadana hari ini. Yang kedua sebenarnya setelah itu call to action-nya harus cepat sih. Jadi kalau misalnya generasi millennials terus kemudian udah aware, itu biasanya pengen cepat, dan kalau istilah kita kan gaya hambatan untuk statis itu lebih besar daripada saat kita udah memulai. Jadi yang penting itu sebenarnya memulai, walaupun itu dengan nilai yang sangat kecil. Misalnya tadi kalau Pak ya sempat bilang ada produk-produk reksadana yang relatif lebih resikonya sangat kecil, dan mungkin start from 100.000 udah bisa dibeli. Nah, memulai untuk mencoba mengkonsumsi produk itu menjadi salah satu barrier terbesar yang harus mulai dikikis dari hari ini secepatnya, dan itu di drive untuk membuat millennials
atas itu mudah. Kalau misalnya di kita sendiri, misalnya di Halofina, kita pengen mencoba agar semua karyawan kita itu mulai, kalau istilahnya kan saving before spending, jadi nabung dulu sebelum kita pengeluaran. Makanya setiap kita melakukan istilahnya ada payrollnya, itu ada persentase yang memang kita langsung masukin ke reksadana pasar uang, biar mereka itu mulai terbiasa dan akhirnya nggak kepake lah istilahnya si biaya yang memang untuk dana masa depan. Baik Pak Hidayat, untuk KPRDI sendiri memang sudah menyiapkan strategi ini zaman sekarang dengan teknologi digital ini, sosialisasinya kita harus beralih nih ke sini karena ini memang lagi booming sekarang dan juga lebih cepat dan lebih juga mudah dipahami. Kita juga sekarang untuk yang untuk di industri reksadana, kita memang sudah merumuskan yang namanya national campaign untuk menggugah kesadaran calon investor terkait dengan instrumen yang namanya reksadana. Kalau selama ini kan kita pengen ngerubah paradigm dari dari calon investor bahwa reksadana itu ribet, biayanya tinggi, modalnya tinggi gitu ya. Jadi bukan pilihan investasi yang cocok lah gitu ya. Kita pengen ngerubah paradigm itu. Salah satu mungkin yang kita coba angkat bahwa yang namanya reksadana itu adalah investasi yang murah, kemudian pilihannya luas, dan juga pendiversifikasian risiko buat nasabah itu menjadi lebih baik gitu. Karena kalau dengan reksadana itu juga salah satu keuntungannya buat investor adalah portofolio dari yang namanya reksadana tadi itu dibagi ke dalam berbagai macam surat berharga, jadi diversifikasi menjadi lebih ideal untuk nasabah untuk bisa berinvestasi. Gitu. Baik, selain melakukan strategi national campaign, ada strategi lain tidak yang disiapkan oleh APRDI untuk melakukan sosialisasi reksadana? Mungkin melakukan gathering atau mungkin ada beberapa macam event lainnya? Oke, sebenarnya kalau dari APRDI itu kan terdiri dari berbagai macam asosiasi, Pak. Ada 5 asosiasi di dalamnya, termasuk di dalamnya ABAPERDI, Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksadana Indonesia. Nah, dari kami sendiri selaku bagian dari APRDI, dari ABAPERDI, kita juga masing-masing member kita juga turut aktif mensosialisasikan terkait dengan reksadana, karena sebenarnya potensinya masih cukup luas. Seperti yang tadi saya bilang, penetrasinya masih 0,4% dari total penduduk Indonesia. Jadi masih banyak peluang yang masih bisa diambil untuk mengembangkan bisnis industri reksadana ini menjadi lebih baik dari sekarang. Tapi peminatnya Pak Hidayat sampai jauh ini dari berbagai macam produk reksadana, pasar uang, kemudian juga ada saham tadi, kemudian juga ada beberapa produk lainnya yang paling banyak diminati sampai sejauh ini? Kalau saya lihat statistik yang dihimpun di OJK, itu memang kalau dari penyebaran investor untuk pilihan investasi reksadananya itu agak berimbang, Pak, antara yang paling berisiko dengan yang risikonya paling rendah. Kalau risiko paling tinggi kan reksadana saham, yang rendah itu bisa dibilang yang reksadana pasar uang, kemudian ada juga reksadana yang terproteksi juga gitu ada. Ada target dari APRDI di 2019 ini harus menambah sekian dari jumlah investor atau seperti apa, Pak Hidayat? Kalau dari target sih mungkin kita nggak ada target spesifik, tapi kita juga coba membantu OJK untuk membesarkan jumlah investor reksadana. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu sempat OJK mencanangkan 5 juta investor, dan akhir tahun lalu naik sekitar 11% jadi sekitar 1 juta investor, dan harusnya dengan sekarang semua ada jalur distribusi menggunakan digital dalam menjangkau nasabah, saya pikir kita cukup optimis tahun ini mungkin atau beberapa tahun ke depan jumlah basis investornya bisa lebih luas dibanding sekarang. Baik, dengan investor milenial di sini sasarannya lebih ditujukan. Kenapa ini, Pak? Apakah memang milenial ke depan jangka waktunya akan lebih panjang, kemudian akan menggantikan dari mereka yang investor-investor yang di atas milenial, kemudian juga dari sisi pengusaha teknologi mereka juga lebih melek teknologi? Iya, jadi kalau kita ngelihat pasar milenial ini sangat penting untuk digarap gitu ya, karena kalau dilihat segmentasi investor yang ada sekarang kebanyakan itu di usia yang lebih matang, dan perlu kita membangun basis investor baru dengan menggait untuk keberlanjutan ke depan. Iya, teman-teman milenial untuk bisa membesarkan industri reksadana juga secara dana kelolaan dan jumlah investor. Oke, terakhir ini Pak Aji, sambutannya dengan beberapa national campaign yang sudah dikerjakan termasuk yang di APRDI, sambutannya seperti apa nih kaum milenial ini? Saya pikir yang dilakukan APRDI dalam kampanye reksadana investasi tanpa batas ini salah satu yang menurut saya sangat menarik untuk generasi milenial sendiri. Saya setuju dengan Pak Hidayat, ini adalah
market segmen yang sangat luas, sangat besar, secara populasi juga sangat besar. Secara kapasitas finansial juga akan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan, sehingga sebagai potential investor ini sangat menarik untuk digarap. Dan national campaign yang sifatnya sekarang melalui digital marketing, ada Instagramnya, ada websitenya, dan di website juga nanti akan ada konten-konten edukasi yang menarik, lalu kemudian ada simulasi, itu salah satu yang saya pikir akan sangat bermanfaat dan juga akan sangat menarik bagi generasi milenial hari ini. Baik. Pak Aji dan Pak Hidayat, terima kasih atas waktunya dan semoga kegiatan sosialisasi kedepannya akan lebih ditingkatkan dan jumlah investor terutama dari reksadana saham ini juga mengalami peningkatan. Paling tidak mengubah kebiasaan terlebih dahulu merupakan fondasi awal kedepannya. Baru kita berbincang nanti terkait juga dengan penambahan jumlah investor kedepannya. Baik, terima kasih Pak Hidayat dan Pak Aji dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Mus Hidayat, Ketua 1 Bapepti Bank DBS Indonesia, dan juga Bapak Aji Wicaksana yang merupakan co-founder dan juga CEO Halovina. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan kembali dengan topik yang berbeda terkait juga dengan menanti kebijakan ekonomi dari Presiden terpilih. Kami akan segera kembali sesaat lagi.